Mereka ni kena tipu dengan peloton. Main snowball kena tipu juga dengan Fancy kan. So main snow kena tipu dengan Fancy. Itu dah menang tu. Ya, memang Fancy memang tak jujur. Dia memang kau tak kena menang dah. Jadi Encik Aiman, adakah Encik Aiman bersetuju dengan pilihan peloton? Ataupun ya Encik Aiman hendak jawab berdasarkan iman je kan? Satu juta rupiah ni besar. Besar tak? Bagi orang Indonesia besar. Saya gunakan talian ayat saya yang terakhir. Talian ayat yang terakhir sudah tidak ada Encik Aiman. Kita ada tiga saja talian ayat, iaitu tanya peruntuk di studio, bantuan rakan dan juga apa lagi? Dwi bahasa betul tadi. Jadi Encik Aiman, memang tidak ada talian ayat yang terakhir Encik Aiman. Ada tiga saja. Jadi talian ayat yang macam mana yang Encik Aiman masukkan? Ada. Mana satu? Soalan terakhir ini, Encik Aiman, jika Encik Aiman pilih be beautiful sebentar tadi, 1 juta. Kemungkinan Encik Aiman akan kalah, tapi Encik Aiman pilih A, be careful tanah Encik Aiman. Encik Aiman menangi 1 juta. Okey, sekian. Terima kasih. Orang, kamu lagi yang.